itu sidang isbat lagi ya? Ya itu dia, makanya kenapa adanya isbat itu untuk menetap, untuk apa ya, untuk ini loh, supaya dia gak bisa balik-balik lagi ke gue, karena dia tahu gitu. Misalkan nih dia abis ngomong, terus ntar 2 bulan tuh dia datang lagi ke apartemen gue, makanya sampai gue hamil kan, ya itu kan udah kelihatan sendiri gitu. Makanya gue gak mau lagi deket-deket sama dia, makanya gue sidang isbat lagi supaya dia gak balik-balik lagi ke gue gitu.